Assalamualaikum, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Adi Handayani sudah datang ke Lembaga Kursi Ita Yudhistira untuk belajar pempek Palembang dengan banyak variannya. Dari yang direbus, ada pempek kapas selam, pempek telur kecil, lenjer besar, lenjer kecil, pempek pistel, dan pempek keriting. Ada yang digoreng, pempek adaan, pempek kulit, dan pempek tahu. Lengkap dengan cukonya. Seperti ini ya, proses pembelajaran pembuatan pempek diajarkan dari pemilihan bahan, proses pembuatan, tips triksnya, anti gagal, dan layak jual. Alhamdulillah, ini hasilnya luar biasa. Terima kasih Mbak Ade, salam sukses. Salam pempek Palembang dari kami Lembaga Kursus Ita Yudhistira.